dipamerkan di area pacuan kuda di Al-Rumahiyah, pinggiran ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Para juri menilai unta-unta ini dari ukuran bibir, pipi, kepala, dan lutut. Sebelumnya, belasan unta telah didiskualifikasi karena pemilik menggunakan botoks untuk membuat unta mereka lebih menarik. Selain unta tercantik, festival ini juga menggelar balapan dan kompetisi pertunjukan unta untuk memperebutkan hadiah total 213 miliar rial atau setara 759 miliar rupiah. Festival yang akan berlangsung hingga 1 Februari mendatang ini juga menampilkan unta tertinggi dan terpendek di dunia.